Bangunan terowongan berhantu. Kita langsung kita play dulu. Kita tulis terowongan berhantu. Ini ada tulisan di sini. Berpakailah baju yang disediakan di sini. Selamat mencoba. Baiklah. Kita pakai senjata dulu ya, guys. Ini soalnya bajunya kan ini kan naik kereta. Kereta terowongan dulu. Mulai? Iya. Kita review dulu ya, guys. Ini kayak gini naik tuh. Kayak gini, ini ada punya tutupannya kayak gini. Ini atasannya. Nah, ini rel kereta. Ini juga sampai sana loh, guys, sampai 20 sampai sana. Ini ada tulisan nanti aja deh, guys, kayaknya sampai sana. Oh ya, bantu kami mencapai 1000 subscriber, guys. Ya, kita langsung masuk aja. Kalau kalian bilang jelek, ya nggak apa-apa sih. Mulai? Iya. Yeah. Sambil kita lihat-lihat dulu. Ini ada itu patung-patung manusia. Hantu maksudnya, guys. Iya, hantu. Nggak apa-apa. Nah, di sini ini ada sebenarnya ada hantu-hantu gitu, tapi nggak kelihatan. Kalau dia kelihatan kan jadi itu sih, guys, kayak nggak gelap. Ini ada orang-orang, ada itu juga hewan. Hewan yang berhantu gitu loh, guys, maksud aku. Sebentar lagi kita ketemu apa ini? Oh, kelawar kayaknya, guys. Iya, guys, kelawar. Tuh kelawarnya tuh. Tuh kelihatan enggak sih itu tuh? Tuh, tuh. Tuh kelawarnya terbang. Wow. Ah. Oke, guys, sampai sini aja kita lihat. Selamat Anda berhasil. Kalau kalian mau lihat lagi dari sini ya coba. Coba kita dari sini. Oh my god. Kita dari sini aja agar pelan-pelan ya, guys, hari ini. Tuh kelawarnya tuh, sayapnya tuh, sayapnya tuh, sayapnya juga tuh, kelawarnya itu. Ini juga ada kepala-kepala hantu ya, guys. Oh, ini juga ada orang-orang tuh, sempat ini juga lagi orang-orangnya. Oke, guys, gitu aja ya, guys. Tapi jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Nah, ini bagus enggak? Kalau bagus terus komen ya, guys. Kalau jelek di like. Kembali. Iya, kebaik, guys. Ini buat apa ya, Devi tadi? Ya tidak buat apa-apa. Selamat Anda berhasil. Ih, bentar, guys. Kita bunyiin musiknya dulu aja ya, guys. Enggak deh, kita kasih itu dulu. Jadi deh, kita pakai ini dulu. Kita harus pakai baju yang lain aja, guys. Iya. Ini yang kuning aja ya, guys, belinya. Yang pedangnya itu, guys, ini. Nah, terus kita pakai bajunya deh. Terus pedangnya kita pakai. Sebenarnya ya, guys, ini gak bisa. Bisa sih, tapi hanya itu aja kesalahan. Kita akan mau buat jebakan gitu loh. Nah, kita akan bedakan antara yang memakai pedang atau enggak gitu. Soalnya kan biasanya kalau pakai pedang tuh kayak langsung cepat gitu loh, guys. Kayak gini ya, guys. Pertama kita harus pisahin orang-orangnya dulu. Nah, satunya kita akan pakai pedang. Coba berhitung hitung orangnya sampai kalah. Pakai pedang ya. 1, 2, 3, 4. Dalam 4 hitungan. Dalam hitungan 4 kali ya tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, guys. Berarti kalau kita mau mode survival, kita harus nyimpen di apa tadi? Di ini tadi loh. Di chest atau di mana tadi? Ini di trap chest. Chest itu pokoknya kita harus simpan dulu baru kita ke mode survival.
pokoknya harus pakai mode survival. Kalau nggak pakai pas pisau-pisau gini, kalian nggak bakal sampai ya guys. Kalau gitu jangan lupa di subscribe, like, comment. Oke ya guys, ya video aku sebentar guys. Gitu, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.